Orang Malaysia ni tuan-tuan, netizen di Malaysia ranking nombor 5 dunia. Sampai influencer tu boleh bunuh diri lah, cuba fikir. Heran tengok tu. Sedangkan kita ni terkenal dengan orang yang bersopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Ya, tonton sampai selesai sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Karena di setiap ceramahnya Ustaz Syamsul Debat pasti ada pesan-pesan yang membuat kita itu tersadar akan kehidupan dunia ini ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Orang lelaki ni tidur macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi. Ada bunyi mengunyah, nyam. Ada bunyi mengasah gigi, krik-krik tajam gigi orang tua ni sekarang. Ya ke? Ada bunyi sombong kapal pun ada dah lama duduk kat laut. Oh. Sampai pagi. So pagi bini pun tanya, "Bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah?" Oh, yang ramai yang tak kurang ramainya adalah bunyi vibrate handphone. Nah, macam ni. Ya yang ke? Lagi penat, hujung tu ada bunyi sikit. Yang lagi penat, hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Oh, apa tu? Tu orang perempuan kan, ingat tak orang perempuan dia pernah sampai dia tak boleh tidur, dia tengok suami dia tidur. Okay. Pernah lah. Apalah kau tanggung ni bang. Dia sampai dekat climax tu, chorus tu. Dia senyap sampai pagi. Masa tu orang perempuan letak kat hidung ni, hidup lagi. Ada seorang makcik tu dekat Gembau Negeri Sembilan. Dia kata, tak adalah bunyi lain yang paling makcik teringat, mucik pakcik kau lah. Dah tak terdengar lagi dah bunyinya. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Ha. Jadi orang perempuan hargailah sementara masih berbunyi tu. Sebab syukurlah sekurang-kurangnya walaupun berbunyi, dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Macam orang lain. Asyik. Itu jawapan dia. Nampak? Ingat tu, mulai malam ni kalau suami tidur berbunyi, bagi galakkan. Teruskan bang. Macam tu. Tu kedua. Tu yang kedua. Syukur dengan apa yang kita ada. Saya pernah datang di pantai ni, saya pernah ceramah di sini. Sebelum PKP dulu pernah datang. Tapi semenjak PKP berakhir kan, sampailah sekarang baru teringat nak panggil balik agaknya. Tapi saya syukurlah malam ni acara gilang gemilang macam ni. Cuma tu saya tanya tadi, dulu masa saya ceramah, pentas ni menghadap sini. Sekarang dah menghadap sana. Cantik betul dah nampak. Ya Allah. Seronok. Tanyalah. Kan macam ni dapat tempat beri kasih. Sebenarnya waktu saya bekerja dulu, saya dulu bekas pengarah undang-undang dan penguasaan. Saya jaga seremban dan nilai dulu. Dan bila jaga seremban dan nilai, orang tercari-cari mana tempat rekreasi. Tempat rekreasi taman tasik yang ada tu tak cukup. So kita terpaksa kita buat dataran nilai, kita buat taman rekreasi dinilai. Terpaksa tambah. Sebab apa? Bila ada tempat-tempat macam ni semula jadi pula tu, kan? Hargailah. Jangan kita cemari, jangan kita buang sampah, tolong jaga sama-sama. Sebab bila kata syukur tadi, kata Imam Al-Ghazali, cara nak syukur ni ada 4. Yang pertama, sebut alhamdulillah. Kedua, hati kena memperakui siapa yang bagi nikmat. Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk perangai kita melambangkan syukur. Jaga diri. Dan yang keempat, jangan kita biarkan nikmat itu dirosakkan. Jangan. Maksudnya, jaga sama-sama. Seperti mana amanat yang diberikan tadi, ini semua kita kena jaga sama-sama. Alam sekitar. Sebenarnya alam sekitar ni bukannya kita wariskan daripada orang dulu.
tapi kita pinjam untuk kita pulangkan kepada generasi yang akan datang. Itu sebenarnya. Oh. Kan? Yang ketiga, apa yang kena install dalam hati kita? Hikmah. Percaya pada hikmah. Macam saya kata tadi lah kan, pasangan suami isteri ada keunikan di masing-masing. Kan? Jadi bila ada keunikan masing-masing, kenalah sabar. Tentu ada hikmah di sebaliknya. Cuba ingat balik dulu. Ingat tak perempuan zaman kita clash dengan boyfriend kita? Ingat tak? Yang boyfriend kita tinggalkan kita. Ingat tak sebelum kita kahwin dengan suami kita ni lah. Kan dulu ada boyfriend. Apa dia? Matilah kau, matilah kau. Mati terbakarlah kau. Dia tak guna punya jantan, matilah kau. Mati terbakar, mati kena lenyek, stembrol, matilah kau jantan. Kan ada perempuan marah macam tu sekali dia marah. Tapi rupa-rupanya ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya, Allah temukan kita dengan suami yang sama-sama duduk ke atas jalan tar parking dekat dataran ni. Ha, sekarang ramai nampak. Akhirnya duduk dengan suami yang bersama-sama dengan kita dan dapat tahu pula ex-boyfriend kita tidaklah sehebat yang disangka. Oh. Macam itulah keadaannya kan. Betul. Percaya pada hikmah. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita kaya, tapi Tuhan bagi kita kebahagiaan dapat duduk bersama, dapat orang kata kebersamaan bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Ya Allah, wabah. Tengok. Ha, bahagia, tunggu, tak kira. Kalau kat tempat saya lah, duduk dekat bawah-bawah macam tu, ha, dah lama kena tungau dah ni. Tahu tak kena tungau? Ha, yang tak tahu, tanyalah orang yang tahu. Saya malas nak huraikan tuan-tuan. Payah tuan-tuan. Budak-budak lelaki yang akan akal, dia faham tungau ni pun. Tapi memang ya, tengok. Alhamdulillah. Yang tu yang kita nak. Hikmah tu ada. Kan? Dulu berapa lama katnya pantai ni ditutup nak renovate jadi macam ni. Betul tak kan? Tapi alhamdulillah bila dah siap, inilah hikmah ni. Dapat satu tempat yang indah, satu tempat yang cantik. Kan? Selesa untuk kita nikmati sama-sama. Kalau waktu siang dapat tengok keindahan alam semula jadi dengan air pantai, memang lembut hati kita kalau tengok pantai ni. Kan? Kalau tengok air laut yang menghampas pantai ni, Allahu Akbar, tenangnya hati. Rasa tenang dan damai. Itu sebab semua perkara ada hikmah. Macam tu juga dengan suami isteri. Setiap pergaduhan, perselisihan, faham, bukannya sebab untuk kita bercerai-berai. Tak. Tapi sebenarnya untuk kita mencari titik, titik tolak ansur tu supaya kita dapat mengharungi kehidupan tu bersama-sama. Tentu ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Apa tuan-tuan nak risau? Kan? Layarilah kehidupan bersama-sama. Dulu fikir-fikir payah nak kahwin, tiba-tiba dah kahwin. Betul. Bila dah kahwin, dalam kawan-kawan macam manalah kalau kita ada anak, ya? Pap, ada anak. Kan? Dipaksa anak ikut sekali dengan ceramah malam. Lentok-lentok kepala budak tu dah. Kan? Tapi itulah dia. Tapi hikmahnya, tiba-tiba ada orang tu, ya Allah, rajin beranak. 10 anaknya lah. Allah. Rajin Allah. Betul beranak. Asal bagi salam, menyaut beranak lah. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Itu bagi salam. Ada orang tu tak sempat bagi salam. Tepuk nyamuk beranak. Ada? Yang faham-faham. Tak faham, sudahlah. Puas pula aku nak mengurai gini. Tapi makna kata, Allah bagi rezeki. Jangan kita komplain. Anak ramai-ramai ni menyusahkan. Tak. Baru-baru ni tengok tak? Keluar dekat dalam media sosial. Ada ni orang yang child free ni, yang sibuk tak nak anak ni. Tengok tak? Dia kata dia tak nak anak. Anak ni menyusahkan. Orang yang bercakap tu lahir dari buluh betung. Dia tak ada mak aku rasa. Kan? Tak. Sebenarnya, orang-orang macam ni sebenarnya silap. Kan? Sebenarnya, orang-orang tu ni ada terbabit dengan satu isu yang lain. Isu-isu yang merosakkan minda yang dibawa daripada barat. Mereka bukan hanya child free, mereka juga terlibat dengan isu swinger. Di Malaysia sekarang dah mula berlaku dah. Jadi itu sebabnya penting. Karnival-karnival macam ni bukannya apa, nak datang dengan ceramah, sambil-sambil tu kita sambil boleh tengok penerangan-penerangan produk-produk, kita boleh tengok. Dan benda ni menggalakkan kita, menggalakkan kita mengakrabkan hubungan antara satu dengan yang lain. Wow. Duduk okay. sama-sama dengan sampai habis. Ya, so semuanya ada hikmah di sebalik ni. Saya sebenarnya dah excited daripada 2-3 bulan lepas dah bila nampak ada ceramah di Rompin ni. Sebab tu pengetahuan yang berhormat Datuk Seri, saya pada musim PKP sebelum lockdown dulu, saya terbabit di Rompin ni dengan pertawangan TV Al-Hijrah dalam program My House. Oh, membaiki rumah-rumah orang yang memerlukan.
sumbangan daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan TV Al-Hijrah masa tu. Dua rumah yang dah dipilih masa tu di kampung Sarang Tiong ni, tak silap saya. Nah, masa tu kenapa saya paling excited tu bukan sebab tu lah, yang paling saya excited sebab roti canai. Oh, saya punya beria-ria lah, ya Allah wakbar, tak sama betul nak mengerjakan roti canai. Iya ke? Tutup rupanya hari Jumaat, sabarlah aku. Sedih betul aku. Lain kali buat lagi satu program tu. Kan? Tapi itulah, tahniahlah tuan-tuan. Rupanya memang hebatlah. Mercu tanda salah satunya roti canai tu, sedap betul. Mengeletek-ngeletek nyawa dia sedap macam tu lah. Tahniahlah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Susah nak jumpa roti canai sedap macam tu. Tak kanang-kanang. Sampai ke Suraman tak kanang. Tak rapik roti canai macam tu. Bila cerita dengan rumah marah dah. Cerita. Tak bila nak bawa. Kau baik kau tak payah bawa. Mabuk-mabuk nak sampai sini kau tu. Daripada Muazzam nak sampai sini. Panjang betul jalan dengan saya dah. Kan? Tapi itulah. InsyaAllah. Tapi dah better lah daripada dulu. Sekarang okey dah. Isteri saya ni dia marah saya. Berapa? Sibuk sangat hari-hari. Ceramah. Ceramah aja dia tu. Bila saya pergi ceramah, pergilah. Marah dia. Nampak macam mana? Pernah sekali YB, dua bulan lepas, saya daripada Kuala Terengganu nak balik Seremban. Lalu jalan ni. Dalam perjalanan, sebab masa saya ceramah tu 30 April. Esok tu 1 Mei, saya terlupa. Saya boleh tanya isteri saya, esok kerja tak? Ada apa-apa tak? Meeting ke apa ke? Abang, esok satu dunia cuti. Yang tak cuti tu abang, sampai Seremban. Bayangkan tu. Di balonnya aku sampai Seremban, lepek aku dalam kereta tu. Itulah dia umumkan. Sama je. Macam mana pun itulah dia. Saya cakap dengan si saya, abang ceramah sibuk pun 2-3 tahun je lagi. Besok abang dah duduk rumah, jangan kau muntah ni umumkan abang, sudahlah. Saya kata tu. Kan, itu dia. Saya pun dah mula rasa tua dah ni. Mana mula tak larat. Tadi semua tanya, macam penat je ustaz, Tak ada, okey je. Cuma aku memikirkan tajuk air laut ni apa benda aku nak cerita. Itu saya kata ni. Aduhai. Daripada tadi saya menung tu, air laut cintaku gelora tu. Umat saya kata tajuk kan. Rasanya kena buat drama tajuk tu. Kan. Air laut cintaku gelora. Air dan laut cintaku gelora. Okey lah tu. Dan kemudian yang keempat, yang kena ada. Redha. Kita sebagai suami, sebagai isteri, redha dengan apa juga ujian. Macam tadi kan. Untuk maklumat yang berhormat Datuk Seri, tomahan ni biasalah. Orang ni kalau bercakap tu, kalau depan kita elok aje, tapi kalau dalam media sosial, bab netizen membalun ni bagi kat dia. Orang Malaysia ni tuan-tuan, netizen di Malaysia ranking nombor 5 dunia kategori cyberbully. Bayangkan, netizen Malaysia nombor 5 dunia. Israel pun koyak cuba fikir. Ha. Dia punya balun Israel tu tak apa, sampai influencer tu boleh bunuh dirilah cuba fikir. Oh ya betul. Tak percaya cuba buat macam ni. Ambil satu gambar pemimpin, tak payah ceritalah parti mana. Letak je satu pemimpin, letak muka je. Jangan tulis apa-apa. Post, tengok komen bawah tu. Kepala bapak semua keluar. Matilah gebek, tak guna jantan pom dekat. Iya. Heran tengok tu. Sedangkan kita ni terkenal dengan orang yang bersopan santun. Aduh. Berbudi bahasa. Datanglah AJK masjid komen dekat bawah tu. Alangkah baiknya kita menulis yang baik-baik. Bukankah Nabi mengajar kita kalau tidak ada perkataan yang baik nak diucapkan, lebih baik kamu diam? Saya sekadar mengingatkan hamba Allah. Okay. Ada reply bawah dah. Sudahlah kau pun sama, kepala bapak dia pula dapat. Itu sebab saya kata peduli kan. Samsul debat apa orang tak cakap? Cakap. Kita ni kadang susah. Sekarang ni kan media sosial, cuba tengok. Dulu kalau kita nak berlakon, kita kena screen test. 3-2-1, action. Tak senang betul punya hati. Tengok cerita Piramli tu, dia action, then screen test. 3-2-1, action. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap. Nampak tak cerita tu kan? Tapi, hari ni tak payah screen test. Masing-masing dah ada TV sendiri. Ni korang baru nyala lampu, kau nyindir aku ke apa? Tadi gelap yang tak nampak muka aku ya. Betul. Sekarang orang boleh buat live ni. Budak sekolah ni tingkatan 4 boleh buat live sikat rambut.
Lepas tu baca komen. Apa dia? Cantik. Makasih. Aduh. Lepas tu dia komen kat rumah. Ha? Buat masa ni tak fikir nak couple lagi. Kita nak study dulu. Kau sikat rambut kau tak study pun salahnya. Lepas tu yang aku ni pula, semua live-live ni aku tekan. Mula-mula aku tekan live Datuk Kazim. Pak, mari menyusun seroja bunga seroja. Pak, aku tekan pula. Hoi, Abdullah Khairi. La ilah, menjerit lagi dia. Pak, selamat jalan Nomio, Pak Su, Samso, Rau-Rau. Lepas tu aku nampak ada satu lah. Ini siapa pula budak yang sikat rambut tadi? Aku tekan lah. Pak, Samso, debat, join. Itu masalah tu. Budak tu nak cakap, Samso, debat, tengok kita. Mana pula aku nak keluar ni? Pening pada. Aduh. Sekarang ni cabaran dia dunia media sosial sekarang. Iya. Benar sih, benar. Dulu payah. Dulu nak dapat peluang macam tu mana ada. Tu sebab tuan-tuan tengok sekarang kan. Saya ni hari-hari keluar, dia orang cakap kejap-kejap tengok dalam TikTok lah, dalam media sosial YouTube lah. Saya pun tak teramat tengok ceramah saya. Betul. Bila saya balik, bila saya balik rumah tengok anak saya tengah tengok YouTube saya, kau tukar lain saya kata. Sibuk tengok beria lah tu, dia gelak tu. Itulah tu. Kan? Jadi macam itulah. Media sosial memang macam tu. Macam-macam dia cakap, dia gemar cari benda yang tak elok. Ya. Ada sekali tu, dia ulas pasal penceramah. Penceramah Diman. Oh. Ustaz Sampul dia kata. Ustaz Sampul. Ustaz Sampul sebutnya. Yang seorang tu komen, Ustaz Sampul ni Ustaz Samsul ke dah aku pula kan? Gitu. Macam itulah. Orang nak kait tu, lepas tu panjanglah huraian dia. Macam-macam. Allah. Macam-macam. Itulah sebab saya kata sabar banyak-banyak. Betul. Dunia sekarang ni dunia tanpa sempadan. Dasar langit terbuka. Ramai orang dia merasakan dia boleh menyebut apa saja. Cuma satu pesan saya, terutamanya orang Melayu beragama Islam, Nabi pesan. Nabi pesan kalau tak ada benda baik yang kita nak cakap, lebih baiklah kita diam. Ya. Kadang-kadang bila kita tengok orang bercakap yang mengutuk, mencari kesalahan, kadang kita fikir Nabi tak ajar macam ni. Kenapa kau buat macam ni? Yang itulah kan. Nah, jadi itulah. Yang penting kita tak boleh nak ubah seluruh dunia. Kita ubah diri kita dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raya dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat ya guys ya. Masya Allah, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali ya guys ya, berkenaan dengan syukur. Kita harus ridha, kita harus sabar dengan apa yang ada dalam kehidupan kita ya guys ya. Dan tentunya di sini ada pesan Ustaz Syamsul Debat di akhir tadi, lebih baiklah kita kalau tidak ada perkataan yang baik, maka sebaiknya kita diam, ya kan? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadisnya ya teman-teman sekalian. Jadi apabila kita itu ya guys ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, ya kan? Berbicaralah ya kan dengan baik, atau kalau memang tidak bisa ataupun tidak ada kata-kata yang baik, ya udah kita diam aja gitu ya guys ya. Karena diam itu juga sebagian dari tanda bahwasannya kita itu orang yang berpengetahuan, orang yang berpengalaman, bisa juga seperti itu. Karena kenapa? Orang yang banyak omong itu adalah orang yang otaknya kadang kosong. Seperti itu guys ya. Itu yang sudah ada orang sebutin gitu, bukan cuman saya saja gitu kan. Nah, di sini kita bisa belajar dan juga bisa mengetahui ya guys ya, ilmu-ilmu daripada Ustaz Syamsul Debat berkenaan dengan syukur tadi itu ya guys ya. Dan enggak nyangka juga sih, istilahnya Ustaz Syamsul Debat menyebutkan bahwasanya Malaysia itu adalah peringkat kelima ya kan, cyberbullying macam tuh ya guys ya. Dan semoga itu tidak terjadi lagi ya guys ya. Ya semua negara pasti ada lah guys ya. Tapi ya kalau istilahnya kita sekarang ini sadar dengan ceramah Ustaz Syamsul Debat ini, mari kita perbaiki diri, jangan sedikit-sedikit ya kan mencaci, menghina ya kan. Jangan sampai komen-komen yang tak baik ya kan. Karena nanti pun ya kan tangan kita ini akan berbicara, kaki kita akan berbicara, ya kan? Semua akan membuktikan, semua akan menyampaikan kepada Allah, ya kan? Dipertanggungjawabkan kelak apa perkataan kita. Kalau kita berkata baik, insya Allah kita aman. Tapi kalau kita mengejek, menghina, mencaci, bahkan ya kan, membuli, ya kan, membuli orang sampai dia bunuh diri,
Pertanggungjawabannya itu sangat-sangat besar nanti ya guys ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi lebih baik lagi dan juga semakin dekat dengan Allah dan semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.